بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan agama Yahudi yang merupakan salah satu agama yang wujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, di mana dalam pertemuan yang lalu kita telah menyentuh sedikit berkaitan dengan sejarah orang-orang Yahudi ini, bagaimana mereka timbul, bagaimana mereka wujud di atas muka bumi Allah. Dan kita telah terangkan Israel ataupun Yahudi ini, ia adalah merupakan daripada perkataan Yahuda. Yahuda adalah anak kepada salah seorang daripada anak salah seorang Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub mempunyai 12 orang anak. Antaranya Nabi Yusuf, Bunyamin dan juga Yahuda. Daripada perkataan Yahuda itulah akhirnya disebut dengan perkataan Yahudi, bagi menggambarkan keturunan Nabi Yaqub tersebut. Dan Nabi Yaqub ini adalah merupakan salah satu nama, yang mana nama kedua bagi Nabi Yaqub adalah Israel. Sebahagian ulama menterjemahkan dengan makna hamba Allah. Isra, hamba. Il, Allah. Israel, hamba Allah. Tetapi mengikut Dr. Salah Al-Khalidi di dalam kitabnya Al-Qasas Al-Qur'ani, Israel ini maknanya adalah berlawan dengan Tuhan dan kemudian menang melawan Tuhan tersebut. Jadi ini makna sebahagian daripada yang disebut oleh ahli sejarah. Sebab berdasarkan kepada kitab-kitab mereka, diceritakan bahawa Nabi Yaqub ini dia telah berlawan dengan Allah Ta'ala ataupun Tuhannya. Allah telah menyerupai manusia dan kemudian bergaduh dengan Nabi Yaqub. Tiba-tiba Nabi Yaqub boleh menang pula lawan Tuhan ataupun melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini samalah kelakarnya dengan orang yang duk cari kapal terbang pakai teropong negara apa ni, apa nama negara tu? Ha? Pasir sebiji ke apa? Lebih kurang macam itulah. Tuan-tuan, jadi di sini kita melihat mereka telah menyelewengkan apa yang Allah Ta'ala turunkan, dan mereka telah mengubah akidah yang sebenarnya sehingga sampai tahap mengatakan Nabi Yaqub boleh menang lawan Tuhan ataupun melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun yang penting, memang Nabi Yaqub mempunyai dua nama. Selain daripada Yaqub, satu lagi dikenali sebagai Israel.
Disebut di dalam Al-Quran, Allah menggunakan beberapa kali nama Israel ini untuk Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan Israel ini ada mempunyai keturunannya. Jadi keturunan Israel itulah yang disebut sebagai Bani Israel. Bani dengan maksud keturunan. Tuan-tuan, kita dah bicarakan dalam pertemuan yang lalu juga berkait dengan sejarah orang-orang Yahudi ini sehingga sampai ke zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang terakhir yang saya sebutkan tentang permusuhan mereka dengan Islam ialah bagaimana mereka telah meletakkan racun di dalam, ataupun seorang wanita di kalangan Yahudi ini telah meletakkan racun ke dalam makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Khaybar. Setelah berlakunya peperangan Khaybar, Islam berjaya menguasai kota Yahudi yang ada berhampiran dengan Madinah. Seorang wanita telah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan yang sangat disukai oleh baginda, iaitu kambing bakar. Jadi kambing ini, beliau ataupun wanita ini telah meletakkan racun dan dilumur ke seluruh tubuh kambing tersebut, ditambah lagi pada bahagian peha yang kebiasaannya Nabi sangat suka kepada ini. Peha yang kambing ini Nabi sangat suka makan. Jadi ditambah lagi bahagian tersebut racun. Apabila dihidangkan kepada baginda, Nabi mengambil bahagian peha dan seorang sahabat lagi mengambil, terus memakan daging yang diletakkan racun tersebut. Daging itu sampai terus ke perut sahabat tadi dan meninggal. Nabi juga telah memasukkan daging yang diracun tadi dalam mulut, cuma tak sempat telan. Allah Ta'ala maklum dengan mukjizat daging itu berkata-kata memaklumkan kepada baginda bahawa dirinya telah diletakkan racun. Jadi Nabi keluarkan kembali daging tadi. Dipanggil wanita itu, wanita itu kata, aku dapat tahu kamu ni orang berkuasa dan kamu ni orang yang mengaku menjadi Nabi. Kalau kamu ni seorang raja bukan Nabi, maka kamu akan mati dengan racun tersebut. Tapi kalau kamu ni Nabi, maka sudah pasti kamu akan diberitahu. Jadi tuan-tuan, akhirnya Allah memaklumkan kepada Rasulullah tentang keracunan yang racun yang diletakkan dalam kambing tersebut. Jadi ini menggambarkan kepada kita permusuhan mereka sanggup buat apa sahaja demi untuk supaya Islam ini hancur dan lain-lain lagi. Tuan-tuan, bercakap tentang permusuhan orang-orang Yahudi dengan Islam ini, Allah menyatakan secara jelas di dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kamu wahai Muhammad tidak akan diredai oleh orang-orang Yahudi dan Nasara sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Dan dinyatakan di dalam ayat yang lain, la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asyraku. Ayat yang menyebut tentang orang yang sangat kuat permusuhannya dengan orang Islam ialah orang Yahudi dan orang yang mensyirikkan Allah. Syekh Ahmad Didat, bukan Syekh Ahmad Didat, pengganti dia ni yang Zaki Naik, kan, Syekh Zaki Naik, beliau mengambil ayat ini untuk membuktikan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut bahawa
Allah menyatakan tentang permusuhan orang Yahudi ini sehingga hari kiamat. Di dalam Al-Quran kita baca tadi disebut Allah menggunakan perkataan lan, huruf lam dan nun, lan, dengan maksud tidak. Ada perbezaan dengan makna la, lam alif. Walaupun dua makna, dua-duanya tidak maknanya, tetapi lan ia adalah penafian selama-lamanya. Kalau la ada tempohnya, mungkin dia akan berubah, dia tidak ada lagi sifat penafian tersebut. Jadi Allah gunakan perkataan lan, walan tardha. Orang Yahudi tidak akan meredai Nabi Muhammad khususnya dan orang Islam secara umumnya sehingga hari kiamat. Jadi doktor ataupun Syekh Zakir ini menyebut bahawa orang Yahudi ini sebenarnya ada peluang untuk membuktikan bahawa Al-Quran tidak benar. Mereka sebagai orang yang bermusuh ataupun tak suka kepada Islam, ada peluang untuknya untuk membuktikan bahawa Al-Quran ini rekaan Muhammad bukan datang daripada Allah. Iaitulah dengan cara mereka berbuat baik dengan orang Islam. Sehingga sekarang peluang itu ada, dan sehingga hari kiamat pun peluang itu ada. Mereka mempunyai peluang itu untuk menafikan apa yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim ini. Tetapi tuan-tuan, hakikatnya ia tidak akan berlaku. Walaupun mereka mempunyai peluang untuk menafikan kebenaran Al-Quran, ia adalah merupakan takdir qada qadar Allah yang dinyatakan dalam Quran. Orang Yahudi ini selama-lamanya akan bermusuh dengan Islam. Kalau mereka nak cabar Quran, mereka boleh lakukan. Mereka serahkan Baitul Maqdis, buatlah apa-apa, pengumuman dan sebagainya, berbaik semula dengan orang Islam untuk menafikan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Tetapi mereka tidak akan melakukannya. Kerana itulah adalah merupakan takdir Allah yang menggambarkan Al-Quran benar. Al-Quran itu betul. Contoh lain dalam bab yang seumpama ini, apabila Allah menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabin wa tab ila akhir al-ayat, tentang bagaimana Allah mencelakakan kedua tangan Abu Lahab, dan Allah menyebut saya sulana ranzata lahabin wa mra'atuhu, dan Abu Lahab ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, isterinya pula akan memikul bahan-bahan api di dalam neraka Allah taala tersebut. Dengan makna ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya di peringkat awal, Nabi bangkit menyampaikan ucapan di atas bukit Safa, ini di peringkat awal setelah 3 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Jadi ayat ini turun kepada Abu Lahab dengan maksud Allah telah memaklumkan tentang bagaimana pengakhiran kehidupan Abu Lahab ini. Dia akan mati dalam keadaan kekufuran. Sebab Allah Ta'ala dah sebut awal-awal lagi bahawa Abu Lahab ni akan masuk neraka Allah. Wanita ataupun isterinya akan juga masuk dalam neraka dengan memikul bahan bakar untuk api neraka Allah Azza wa Jal tersebut. Perkara ini diketahui oleh isteri Abu Lahab. Ayat ini Abu Lahab pun tahu. Buktinya isterinya tahu, isteri Abu Lahab ni tahu, yang dikenali sebagai Ummu Jamil. Bila turunnya ayat ini, dia pergi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia nampak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya Nabi berada di sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
sebagaimana diceritakan dalam kitab-kitab sejarah Ar-Rahiqul Maktum dan kitab-kitab yang lain. Nabi berada di sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Ummu Jamil, isteri Abu Lahab ni, tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, di mana kawan baik kamu Muhammad bin Abdullah? Dia tanya, dia cari Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad ada sebelah. Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa kamu cari Muhammad ni? Kerana dia telah mereka-reka ayat yang kononnya aku akan masuk dalam neraka. Macam-macamlah dia sebut kepada Sayyidina Abu Bakar, yang menggambarkan bahawa dia tahu tentang penurunan ayat ini. Kemudian mereka, dia berlalu pergi. Sayyidina Abu Bakar tanya Nabi Muhammad, adakah dia tak nampak kamu wahai Rasulullah? Nabi kata, Allah telah melindungiku daripada Ummu Jamil. Tak nampak apa ni, Ummu Jamil ni tak nampak dia. Tak nampak baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang penting yang saya nak sebut di sini ialah Ummu Jamil tahu tentang penurunan ayat ini, dan juga Abu Lahab. Jadi Abu Lahab tahu Quran menyebut bahawa dia akan mati dalam keadaan kekufuran dan dia akan masuk neraka bersama dengan isterinya. Dalam sejarah menceritakan kepada kita bahawa Abu Lahab ni mati selepas peperangan Badar dengan sebab kudis buta yang ada pada kepalanya akibat dipukul oleh isteri Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, yang ketika itu belum Islam lagi. Jadi kerana kudisnya tersebut dia mati. Tuan-tuan, tempoh turunnya ayat tabbat yada abi lahab wa tab tadi sehingga dia mati, ulama sejarah kata ada 10 tahun tempoh dia lebih kurang. Jarak masa turunnya ayat sehingga dia mati 10 tahun. Bermaksud Abu Lahab ada tempoh selama 10 tahun untuk membuktikan bahawa Al-Quran ini tak benar. Ada peluang untuk membuktikan bahawa Al-Quran ini bukan datang daripada Allah, ia rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan dia memeluk Islam. Al-Quran kata dia akan masuk ke dalam neraka dengan maksud akan mati dalam keadaan kekufuran. Al-Quran turun wahyu ketika Nabi di awal kerja dakwah baginda. Allah Ta'ala dah maklum perkara yang akan datang, iaitu Abu Lahab ni 10 tahun akan datang dia akan mati dalam keadaan kekufuran. Jadi Abu Lahab ada tempoh selama 10 tahun ataupun ada peluang selama 10 tahun untuk membuktikan bahawa Quran tak benar. Hatta walaupun mungkin dia boleh masuk Islam secara berpura-pura. Dia masuk Islam, kemudian hatinya dia tak percaya macam orang munafik. Sebab orang yang munafik ni dianggap zahirnya Islam juga. Dia mesti dimandikan sebagaimana orang Islam, dikuburkan sebagaimana orang Islam. Hatta boleh dia masuk Islam secara bohong tadi. Hati tak percaya kepada Allah, dia zahirkan dirinya sebagai seorang Islam. Itu pun tak dilakukan oleh Abu Lahab. Abu Lahab ada peluang, tetapi ketahuilah Al-Quran itu benar, takdir Allah itu benar, qada qadar Allah itu benar, sehingga akhir pun Abu Lahab tak masuk Islam. Jadi itu sebagai apa yang saya nak buktikan ataupun nak sebut sedikit tentang bagaimana Al-Quran yang benar ini datang daripada Allah. Apabila Allah menceritakan perkara yang akan datang, ia pasti berlaku. Kalau ia rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti ada di sana kecacatan, di sana ada perkara-perkara yang berlawanan yang dengan realiti yang berlaku selepas daripada perkara tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbalik kita kepada Yahudi tadi. Mereka bermusuh dengan Islam sehingga hari ini pun mereka bermusuh dengan Allah, bermusuh dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, atas kerana
Allah melantik para rasul dan Allah melantik rasul yang terakhir itu dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan bangsa Yahudi. Seterusnya, pada malam ni saya nak cuba bawa tuan-tuan yang dirahmati Allah kepada perbincangan berkaitan dengan akidah orang-orang Yahudi ini. Saya tak nak bicarakan sangat panjang lebar berkaitan dengan sejarah orang Yahudi tersebut. Cukup setakat mereka hidup, waktu mereka hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkait dengan akidah orang Yahudi, sebagai seorang Muslim kita yakin bahawa orang Yahudi ini hakikatnya, kalau kita nak bawa cerita mereka yang berasal usul daripada Nabi Ibrahim yang kemudiannya mendapat anak Ishak, dan seterusnya Nabi Ibrahim dapat cucu yang bernama Yakub, sudah pasti Israel ataupun Yakub termasuk ayahnya Ishak, Israel ataupun Yakub tadi termasuk ayahnya Ishak dan juga datuknya Ibrahim adalah seorang yang berakidah tauhid, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini jelas di dalam Al-Quranil Karim. Allah menyebut inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa awhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab wa isa wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman wa atayna daud zabura. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, nabi-nabi yang diutuskan kemudian daripadanya, dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Yakub serta nabi-nabi keturunannya, dan Nabi Isa dan Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, dan juga kami telah memberikan kepada Nabi Daud iaitu kitab Zabur. Jadi apa yang diwahyukan kepada apa yang jelas ialah semua nabi-nabi ini menerima wahyu daripada Allah, perkara yang sama iaitulah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak lari daripada isi kandungan wahyu tersebut agar manusia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja membawa perkara ini terlebih dahulu sebab nanti kita akan lihat bagaimana akhirnya orang Yahudi ini akidah mereka telah bercelaru. Akidah mereka terlalu rosak, menyimpang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi dah jelas dah tentang Nabi Yakub yang telah berlawan, bergaduh dengan Tuhan, itu pun dah nampak teruk sangat dah. Kan? Nanti kita akan tengok lagi banyak perkara, kisah-kisah ataupun ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat dan kitab lama mereka yang lain yang menggambarkan bagaimana bercelarunya akidah orang-orang Yahudi ini. Akidah yang rosak yang berlawanan dengan akidah Nabi Yakub alaihissalam, yang berlawanan dengan Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi jelas kepada kita bahawa semua para nabi ini adalah semuanya menganut ajaran dan berpegang kepada akidah yang sama dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain untuk mengukuhkan lagi apa yang kita katakan di sini ialah bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud din
fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dinyatakan bagaimana Nabi Ibrahim wasiatkan kepada anak-anak keturunannya. Begitu juga Nabi Yaakob berpesan, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kamu agama, maka jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Am kuntum syuhada idza hadara yaqub al-maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan demikianlah wasiat Nabi Yaakob. Bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, wahai orang-orang Yahudi. Kamu tidak hadir ketika Nabi Yaakob hampir mati. Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang kepadanya sahajalah yang kami berserah diri dengan penuh keimanan. Jadi para nabi, termasuklah Nabi Yaakob, Israel, Nabi Israel ini, Nabi Ishak dan lain-lain lagi, semuanya percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau kita melihat pula kepada orang-orang Yahudi ini, akidah mereka, maka kita akan dapati bagaimana akidah mereka, pegangan mereka ialah dengan mengatakan bahawa Tuhan itu berbilang-bilang, Tuhan itu ramai. Dan kita dapati bagaimana mereka walaupun dihantar oleh Allah, ramai para nabi mengajak mereka kepada agama Allah, mentauhidkan Allah, mereka sentiasa kemudiannya mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas bahawa dengan penghantaran para nabi yang ramai itu di kalangan Bani Israel, menggambarkan kepada kita bahawa mereka banyak menyeleweng daripada agama Allah, yang memerlukan kepada Allah menghantar para nabi untuk mengajak mereka kembali kepada akidah yang benar, iaitu akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita lihat di dalam sirah sendiri ataupun sejarah, kita melihat bagaimana orang Yahudi ini yang memanggil Tuhan mereka dengan nama Yahwah, mereka sebenarnya menjadikan ataupun mereka telah menyembah berhala-berhala, dan mereka telah meletakkan berhala-berhala ini di dalam rumah-rumah mereka. Ini disebut oleh Binej, seorang pengkaji barat. Beliau menyatakan tentang sejarah orang Yahudi ini, setiap rumah mereka ada berhala sebelum kedatangan Nabi Musa alaihissalam. Mereka menyembah berhala ini, bahkan mereka membawa bersama dengan mereka kalau mereka bergerak ataupun berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan kita lihat bagaimana peristiwa ini tak pelik. Apabila di zaman Nabi Musa AS sendiri, ketika Nabi Musa bermunajat di Tur Sinai, Bani Israel telah membuat patung anak lembu daripada emas sebagai berhala untuk disembah. Jadi ini yang berlaku kepada Bani Israel. Mereka ini menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan ketika selepas daripada
kematian Nabi Sulaiman alaihissalam yang merupakan Nabi Bani Israel juga, mereka telah juga membina dua ataupun telah mencipta dua ekor anak lembu lagi daripada emas, diletakkan di dalam haikal Sulaiman untuk disembah. Disebut bahawa ia dilakukan oleh anak Nabi Sulaiman sendiri yang bernama Yerba'am bin Sulaiman. Jadi tuan-tuan, ia jelas kepada kita bagaimana orang Yahudi ini, mereka telah mensyirikkan Allah. Bahkan ada fakta yang menyebut bahawa ular yang merupakan mukjizat untuk Nabi Musa AS dalam berlawan dengan ahli sihir Fir'aun, kisah yang kita tahu dinyatakan dalam Quran secara jelas, juga disembah oleh Bani Israel. Mereka menyembah ular ini dengan membuat patung untuk ular tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang dinyatakan ini jelas kepada kita bagaimana orang-orang Yahudi ini, mereka telah menyeleweng daripada ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam akidah pegangan mereka. Tuan-tuan, itu di zaman Nabi Musa. Kita dah nyatakan dalam pertemuan yang lalu tentang sejarah Bani Israel ini, mereka ada peringkat-peringkat ataupun mereka ini hidup dengan zaman-zaman yang berubah daripada satu masa ke semasa. Kita dah terang dahulu tentang bagaimana Nabi Yaakob yang telah berhijrah ke Mesir atas pelawaan daripada Nabi Yusuf AS, kemudian telah mendapat keistimewaan di zaman waktu Nabi Yusuf menjadi pemerintah ataupun menjadi menteri di negeri Mesir tersebut. Datang Fir'aun yang berada di bawah, yang berada di selatan Mesir, telah menguasai Mesir dan kemudian menjadikan Mesir sebagai, menjadikan Bani Israel ini sebagai golongan hamba. Datangnya Nabi Musa AS menyelamatkan Bani Israel, mengeluarkan Bani Israel daripada bumi Mesir dan hidup di semenanjung Sinai. Kemudian Allah Ta'ala arahkan supaya Bani Israel ini masuk ke kota Palestin semula. Bani Israel enggan dan tak mahu. Akhirnya Allah menjatuhkan hukuman kepada mereka, sesat di padang teh. Mati golongan ini, mereka sesat selama 40 tahun. Mati bersama-sama dengan Nabi Musa, Nabi Harun waktu tersebut. Akhirnya mereka dipimpin oleh Yusha bin Nun masuk ke kota Palestin. Yusha bin Nun berjaya menguasai kota Palestin dan memerintah Palestin. Dan apabila matinya Yusha bin Nun, pemerintahan diambil alih oleh golongan yang dikenali sebagai Qudah. Qudah ni para hakim. Dalam bahasa Melayu ni mungkin kita boleh terjemahkan demikian. Cumanya Qudah ni dia tak ada kuasa penuh. Israel ataupun Bani Israel ini diperintah mengikut suku kaum. Yang mana Qudah ini hanya sekadar penyelaras kepada pemerintahan suku-suku dalam Bani Israel tadi. Tuan-tuan, waktu zaman Qudah ini, Bani Israel, mereka banyak terkesan dengan golongan Kan'aniyun, iaitu golongan asal yang tinggal di Palestin sebelum Yusha bin Nun menguasai kota Palestin. Di mana Kan'aniyun, mereka menyembah Tuhan yang bernama Ba'al. Jadi apabila matinya Yusha bin Nun di zaman pemerintahan Qudah ini, Bani Israel telah
menjadikan Tuhan mereka juga ialah Tuhan Baal yang disembah oleh golongan Kanaaniyun tersebut. Jadi tuan-tuan, kita boleh dilihat di sini bagaimana mereka mudah terpengaruh dengan persekitaran, dengan masyarakat yang lain daripada golongan Yahudi. Mereka menyembah juga tuhan-tuhan yang lain selain daripada Tuhan Allah, Tuhan yang mereka kenali sebagai Yahwah. Bercakap tentang Yahwah ini, mereka telah memberikan sifat kepada Tuhan Yahwah. Yahwah, kalau kita boleh terjemahkan, ia adalah nama Tuhan kepada orang Yahudi dalam bahasa Ibrani, di mana akhirnya perkataan Yahwah ini disebut dengan Yahufa, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Jehovah. Tak tahu betul ke tidak tajwid itu, minta maaf tuan-tuan, betul ke tidak sebutnya. Nah, lebih kurang macam itulah dalam bahasa Arab ni, Yahufa, dengan makna ilah Tuhan ataupun Tuan Sayyid, Tuan. Jadi di sana orang-orang Yahudi mereka mempercayai tentang adanya Tuhan Yahwah ini, di samping mereka menyembah tuhan-tuhan yang lain yang disembah oleh bangsa yang lain. Mereka mengatakan Tuhan Yahwah ini adalah sama sebab seumpama makhluk. Contohnya, kita tengok bagaimana mereka ini menyifatkan Tuhan Yahwah itu dalam bentuk yang boleh dilihat ataupun dirasai oleh panca indera. Maksudnya sama dengan makhluk. Tuhan Yahwah ini sama dengan makhluk. Disebut dalam Safar Al-Khuruj, mereka menceritakan bagaimana Tuhan Yahwah ini berjalan di hadapan sekumpulan Bani Israel di dalam kepulan asap yang tebal. Bahkan dalam kitab Taurat diceritakan bagaimana Nabi Musa, Nabi Harun, mereka melihat Tuhan Yahwah ini dan di bawah kakinya ada batu, batu aqiq, batu permata. Maksudnya mereka gambarkan Tuhan itu berjisim. Selain daripada itu, Tuhan Yahwah ini dia la yadda'i annahu 'alim, dia tidak mendakwa dia ni seorang yang berilmu. Bahkan meminta Bani Israel tolong beri petunjuk kepada dia. Tak tahulah Tuhan setara mana macam ni tuan-tuan, yang dianggap Tuhan oleh Bani Israel. Kita adhan insya-Allah. Maksud tak?
Tuan-tuan, nak sambung sikit lagi, nak habiskan sifat-sifat yang disebut dalam kitab Taurat yang sehingga sekarang ia masih wujud, yang menjadi kepercayaan, akidah dan pegangan orang Yahudi sehingga sekarang ini. Mereka masih percaya tentang sifat-sifat Tuhan yang saya sebutkan tadi, antaranya berjisim, tak mengetahui, tak ada ilmu, dengan maksud tak ada ilmu, tak mengetahui, bahkan minta Bani Israel bagi petunjuk kepada Tuhan. Tuhan ini minta Bani Israel bagi petunjuk kepada diri dia. Bahkan dalam kitab Taurat juga menyebut Yahwah ini tidak maksum. Dengan maksud Tuhan Yahwah, Tuhan yang mereka sembah ini juga melakukan kesalahan dan Tuhan menyesal atas apa yang dia buat. Contohnya diceritakan dalam Taurat, Tuhan menyesal apabila kejahatan yang dia lakukan, yang dia telah buat ke atas bangsanya, iaitu bangsa Yahudi. Dalam nas yang lain, saya terjemah terus, terjemah terus ini untuk ringkaskan masa, dinyatakan Tuhan telah berkata kepada Samuel, aku menyesal kerana aku telah menjadikan Shaul sebagai raja, kerana dia telah tak ikut apa yang aku suruh. Tuhan, dia boleh buat salah dan kemudian dia boleh menyesal atas kesilapan dia tersebut. Bahkan Tuhan Yahwah ini menyuruh orang supaya mencuri. Dalam kitab Taurat, di dalam Khuruj yang ketiga, Khuruj 3 ayat yang ke-22, Tuhan ini juga bersifat sangat ta'assub kepada Bani Israel, sangat keras, dan dia ni Tuhan yang membinasakan. Di mana Tuhan yang lain ini, Tuhan Yahwah ini bukan Tuhan untuk bangsa-bangsa yang lain, ia hanya Tuhan untuk Bani Israel sahaja. Jadi kerana itu Tuhan apa ni Bani Israel ini, Yahwah ini bermusuh dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dengan maksud Bani Israel mengakui tentang kewujudan Tuhan-Tuhan yang lain. Ada Tuhan yang lain wujud juga. Jadi Tuhan Yahudi bermusuh dengan Tuhan-Tuhan yang lain tersebut. Kita beza tuan-tuan, yang ada hanyalah Tuhan yang satu. Tuhan-Tuhan yang lain tak wujud. Agama yang lain menyembah Tuhan mereka itu adalah bohong. Tapi orang Yahudi kata mereka ada Tuhan masing-masing, diiktiraf. Yang hari ini kalau kita sebutnya pluralism lah, mengakui tentang kewujudan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Sikit kalau saya boleh celah di sini, saya agak bimbang bila kita menghadapi situasi yang kita bincang hari ini berkaitan dengan pesawat MH370, kalau saya boleh sebut sedikit. Sebab ada kedengaran orang yang berkata dan menyebut semua agama patut berdoa kepada Tuhan masing-masing. Di Islam, pray for MH370, kalau sebut secara umum, doa untuk MH370 secara umum macam tu, tak ada masalah lagi. Mungkin dia khususkan, dia katakan kepada orang Islam saja. Tapi kalau orang Islam kata, kita ni orang Malaysia dalam kepelbagaian agama kena minta Tuhan, kepada Tuhan masing-masing, bahaya, boleh merosakkan akidah. Sebab bila kita kata sila minta kepada Tuhan masing-masing, maknanya kita mengiktiraf kewujudan Tuhan mereka. Sedangkan Islam tak mengiktiraf kewujudan Tuhan-Tuhan yang lain. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kata kamu agama penganut Buddha, sila minta dengan Tuhan kamu Buddha, maknanya kita mengakui tentang kewujudan Tuhan Buddha itu yang ada kuasa juga sebagaimana kuasa Allah. Kalau itu yang berlaku, tak samalah, tak hampir samalah juga dengan akidah orang-orang Yahudi tadi yang telah menganggap bahawa Tuhan-Tuhan yang lain ada juga. Tuhan Yahwah ini hanyalah khusus untuk bangsa Yahudi sahaja. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, dinyatakan bahawa
Tuhan Yahwah ini Nabi Musa juga boleh menasihatinya. Dalam kitab Taurat digambarkan bagaimana Nabi Musa ada kuasa untuk menasihati Tuhan Yahwah. Di mana diceritakan bagaimana Tuhan Yahwah ni dia sangat marah kepada Bani Israel. Lalu Nabi Musa kata kepada Tuhan Yahwah, jangan kamu marah kepada mereka dan menghancurkan mereka. Tuhan Yahwah sebut balik, adakah mula-mula Tuhan Yahwah kata dulu, aku sangat marah kepada Bani Israel ini. Lalu Nabi Musa kata, jangan kamu marah kepada mereka, menyesallah kamu. Ni nasihat Nabi Musa supaya Tuhan Yahwah ni menyesal. Menyesallah kamu kalau kamu buat perkara yang tak baik kepada bangsa kamu, iaitu bangsa Yahudi ni. Nanti apa kata orang ramai kalau kamu buat perkara buruk kepada bangsa Yahudi? Lalu Tuhan pun menyesal kerana hendak melakukan perkara yang buruk terhadap bangsa Yahudi. Hebat Nabi Musa alaihissalam, sama hebat dengan Nabi Yakub tadi, macam cerita dalam kitab Taurat mereka. Jadi jelas apa yang mereka gambarkan itu sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat dan kitab mereka yang lain, sangat-sangat jauh dengan akidah yang menjadi pegangan kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah, yang menganggap bahawa yang kita percayai bahawa Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan mana-mana makhluk. Tak sama dengan makhluk yang diciptakan. Allah mempunyai sifat-sifatnya yang tersendiri yang jauh daripada jangkauan akal pemikiran kita. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit apa yang boleh saya sebutkan berkaitan dengan Tuhan yang disembah oleh Yahwah yang menjadi akidah mereka sehingga sekarang. Sebab apa saya kata demikian? Kerana ia masih tertulis di dalam kitab Taurat yang mereka selewengkan, yang wujud hari ini dalam kitab Taurat mereka. Itulah yang mereka tulis dan mereka mengakui. Mereka tidak mengingkari apa yang terdapat di dalam kitab Taurat tersebut. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan tentang akidah orang-orang Yahudi ini. Nanti kita akan lihat berkait dengan akidah mereka semasa pembinaan ataupun ketika wujudnya Haikal Sulaiman, dan kemudian akidah mereka selepas daripada kewujudan Haikal Sulaiman. Kita akan lihat secara sepintas lalu untuk gambaran dan tasawur bagi kita memahami akidah orang-orang Yahudi ini. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat daripadanya, menambahkan ilmu pengetahuan kita dan meyakinkan lagi tentang agama yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah yang benar, yang merupakan akidah yang dibawa oleh para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.